apa benda ni? Ni macam aku tengok drama Pukul 7 punya. Macam aku... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Astroverse, iaitu Penunggang Agama. Huh, tajuk dia mengundang kontroversi. Okay, filem Penunggang Agama ni adalah arahan Syafiq Yusof. Setelah menyepikan diri selama 2 tahun selepas kes Misteri Delaila, dia telah kembali buat comeback. Okay, buat comeback dengan filem Penunggang Agama. Filem yang terakhir dia adalah Misteri Delaila. Kita semua tahu yang filem tu ada kes, apa nama? Bukan kes lah, benda tu kontroversi sebab dia meniru hampir 100% filem pendek. Aku tak tahu filem apa tapi aku tak pernah tengok lagi, Vanishing Act. So itu satu kes. Lepas tu sekarang dah 2 tahun tiba-tiba dia senyap. Apa dah dalam masa hibernate ni pun dia mampu buat Polisi Ibu 3 dengan Abang Long pada 3. So aku pun tak tahu apa yang hibernate dia, apa yang dia ambil take time ya. Tapi sekarang dia kembali dengan sebuah filem yang aku dengar sebelum ni macam dia orang katakan filem ini pergi ke arah super telly. Tapi okay fine, means this is still a film. Okay, sebab kau dah pergi ke Astroverse, orang bayar RM5 kan untuk tengok. So tolak ke tepi perkataan super telly. Ni dah di-consider film, okay? Sebab dia keluar dekat Astroverse untuk orang tonton, orang bayar RM5. Okay? Kalau super telly kau bagi free dekat Astro tak apa kan? Tak adalah aku pergi tengok apa kan? Okay, sekarang Penunggang Agama ni dibintangi oleh Zul Arifin, Azira Syafinas. Azira Syafinas nama dia? Apa yang bantai ni? Azira Syafinas, Nasibilal Han, Jalaluddin Hassan, Sabrina Ali, Salina Saibi kot nama dia. Siapa lagi pelakon-pelakon dalam ni? Aku, ada beberapa lagi lah, tapi extra. Dia mengisahkan tentang satu family orang kaya ni, okay. Dia ada seorang anak nama dia Zul pula. Nama dia apa eh? Fuck. Senang cerita dia satu family yang datuk ni, okay. Datuk lakonan Jaluddin Hassan. Kemudian dia ada anak yang dilakonkan oleh Zul Arifin, berkahwin dengan Azira Syafinas, okay. Pada masa yang sama dia ada ibu tiri yang baru, okay, iaitu Sabrina Ali, pelakon kan. So ini satu family. Tiba-tiba satu hari tu dia orang ibu dia, okay, ibu tiri dia ni menjadi kesurupan. Ha, kesurupan macam Indonesia lah. Dia jadi inilah, kena rasuk kan. Dan found out after that ada benda yang kacau family ni kan, okay. Anak dua orang ni pun sama juga kena kacau. Sampailah dia terpaksa panggil seorang Tok Haji. Ha, aku ingat nama Tok Haji je sebab lakonan dia power. Iaitu Nasibilal Han, okay? Dia panggil Nasibilal Han punya watak, iaitu Tok Haji datang untuk ni lah hilangkan, okay, gangguan ni semua dan pagarkan rumah semua ni kan. Tapi pada masa yang sama, cara Tok Haji ni mengubat orang bukan macam rukiah, okay? Dia style yang agak dark ke lah, dengan berpakaian hitam, berkopiah hitam, semua hitam lah, everything hitam. Confused lah, kenapa pula dia ni apa, cara dia nak rukiah ni semua cara lain kan. Sebab bini dia ni pun anak ustaz yang pandai rukiah ni kan, tapi cara dia lain. So dekat situlah bermulanya satu penyelongkaran tentang benarkah si Tok Haji ni adalah bomo, okay? Dia katakan bomo lah, okay? Cinta dia macam tu lah. Tapi so kalau kau nak tahu apa jadi, kau kena tengok cerita ni. RM15.90 termasuk tax dekat Astroverse, kau boleh tengok. Aku tengok dekat Astroverse. Honestly, kau tanya aku, aku nak comparekan dengan semua filem yang telah dihasilkan oleh adik-beradik Syamsul Yusof dan juga Syafiq Yusof eh. Aku ambil Munafik 2. Kemudian aku ambil Misteri Delaila, kemudian dengan Penunggang Agama. Keempat-empat filem ni, dia orang punya carta akulah, tahap keseraman dia yang paling teratas sekali adalah Munafik yang pertama, okay? The original, okay, yang tu paling top lah bagi aku. The second one was Misteri Delaila. Aku suka Misteri Delaila walaupun case copy apa ciplak semua tu kan, tapi tak tahu lah tu punya apa. And then yang ketiga adalah Munafik 2, okay? Walaupun aku tak berapa nak suka ending dia tu, tapi still dia dalam top 3 lah. Dan yang terakhir ni adalah Penunggang Agama. Dan Penunggang Agama ni bagi aku dia, macam mana aku nak cakap, dia ada message dia, dia ada team dia. Tapi kau tahu tak,
Betul tak? Dia niat asal filem ni dia nak buat untuk Super Telly tau. So kalau Super Telly, apa yang aku tengok kat filem tu, kalau dia panggil Super Telly, aku tak kisah. Tapi sekarang ni kau keluar untuk Astroverse. Okay, kau pergi premiere pun dekat Paragam. Okay, so aku consider this as a film. Dan filem ni tak nampak macam filem langsung. Dia punya skrip seolah-olah macam drama buku tujuh. Especially si ni, especially extra Datuk Jalaluddin, Datuk Jalaluddin Hassan punya skrip. Extra dia bini Tok Haji ni yang dilakonkan oleh Sadina Saibi. Semualah, semua. Hampir semualah. Yang main actor nasib baik diorang lakonan dia bagus. So dia tak nampak pelik lah. Tapi serius, aku dapat rasakan the whole film feels like a drama pukul 7. Dengan secara dialog orang tu terlalu macam apa benda ni? Ni macam aku tengok drama pukul 7 punya. Macam aku nak balik rumah, aku pergi kat rumah, mak aku buka TV, apa TV 3 lah, tengok drama. Macam tu lah dia, rasa dia. Aku tak deny film ni memang menyeramkan. Memang jump scare dia Syafiq Yusof, dia pandai buat jump scare. Misteri dia lah power. Dalam ni pun ada jump scare. Dan tapi aku perasan satu benda, dia repeat the same method daripada mula sampai habis. Kau faham tak? Kau tahu tak perasaan apa bila? Wow, masa mula-mula kau tengok tu, kau rasa macam, apa cemak kau? Masa tu kau excited gila. Wow, aku dapat expect filem ni confirm best ni kan. But it turns out, sampai ke penghujung, jump scare dia macam tu juga. Dia macam, kau dah boleh expect, kau dah tak terkejut, there's no surprises. Ah, ha, masa aku tengok dekat TV tu, aku macam, kenapa sampai penghujung tak ada surprises langsung kan? Tapi aku nak bagi kudos kepada dia punya props dan juga makeup artist. Hantu, aku tak tahu hantu tu dipanggil, aku panggil hantu period, tapi dia hantu dia lain sikit sebab hantu dia berdarah, muka botak tapi berdarah. Oh, muka putih tapi berdarah. Oh, yang tu style, yang tu menakutkan gila. Dalam trailer dia, korang pergi tengok, hantu tu sangat cantik, sangat menyeramkan. Aku bagi thumbs up kepada makeup artist dia, sangat menakutkan. Okay, tapi hantu selain daripada tu aku macam dia ada reveal satu dekat dalam trailer pun ada, dia ada macam bertanduk tau. Hantu tu aku tak suka. Aku tak suka kenapa. Dia devil, dia setan. Dia, aku tak tahu ada ajal ke iblis ke apa ke. Tapi dia punya figure tu macam, kau tahu tak macam kalau Zul Arifin, kau letak tanduk, kau bagi rambut sikit, cat merah. Macam tu lah dia. Sebab aku faham. Okay, aku ada perasan dekat review Akmal Hamzah kalau tak silap. Dalam filem ni dia punya surprises of the hantu terlalu cerah sampai kau nampak macam pelik sebab benda tu terlalu cerah. Aku setuju dengan Akmal Hamzah. Sebab ada satu scene tu, dia macam ada ni tau, peti tau, dan lampu tu kuat. Tapi lampu tu macam terlalu lama sangat. Macam patutnya dalam satu detik je kau boleh nampak macam glimpse je. Tapi tak, kau boleh nampak figure body dia tough. So benda tu nampak macam setan ni pergi gym ke apa. Aku tak, okay, tu mungkin fikir aku je lah. Tapi aku rasa macam dia punya lighting tu terlalu cerah sampai kau boleh nampak. Wuih, jelas betul setan ni, patutnya gelap lah. Benda tu nampak macam ada lining dia punya apa, dia punya apa, pencahayaan daripada tepi badan je ke apa, nampak macam misteri supaya orang lebih kusyuk. Kau ingat cerita ni tak, Annabelle yang itu lah, yang origin. Ada satu scene tu dekat bawah tangga, budak tu nak pergi, nak ternampak Annabelle kat atas kursi. Lepas tu dekat belakang dia tu hitam tau. Tapi kita at a split second, kita boleh nampak ada bentuk macam tanduk, lepas tu ada nampak mata tau. So benda tu nampak membuatkan, tak semua orang nampak, tapi bila kau nampak, kau akan meremang bulu rumah. Ha, yang tu just nice. Yang tu memang power. Ya, tapi ni macam terlalu jelas yang aku suka Nasir Bilal Han. Lakonan dia mantap. Aku lagi suka dia dalam ni berbanding Abu Jah dalam Munafik 2. Sebab lakonan kali ni dia memang betul-betul 100% kira sesat lah, sesat. Bukan nak kata Abu Jah tu sesat, Abu Jah tu sesat, cuma dia macam terlalu over dramatic. Ah, bagi aku yang Abu Jah punya lakonan dia terlalu over dramatic, kau jadi macam ada ke orang ni cakap masa dia tengah berucap ke apa kan? Tak ada. Benda tu macam terlalu fictionized sangat kan. Tapi yang ni memang grounded dan kau boleh relate dan oh gila babi lah watak Tok Haji ni. Memang menyeramkan. Zul Arifin surprisingly dia Zul Arifin being Zul Arifin, lakonan dia sama dia bagi aku. Setiap filem aku rasa macam Pendungan Agama ni dengan Misteri Gilela, lakonan dia sama je. Cuma thumbs up kepada Zul Arifin sebab dia first second act dia ada buat beberapa jokes yang subtle, yang bagus. Dia tak adalah terlalu sexual, dia tak obvious gila lah.
Tapi aku faham ni, aku gelak. So aku yang enjoy sebab benda tu macam kelakar gila kan. So benda tu bagus. Thumbs up kepada dia punya pembikin skrip. So aku pula ketuk-ketuk. FBI, open up! So selain daripada tu, Azira Syafinas okey lah, biasa lah. Bagi aku tak ada something yang menarik pun bagi aku. Overall sebenarnya aku bukannya tak suka penunggang agama ni, tapi sebab aku dah expect cerita ni seram. Tapi kau dapat bela-bela awal je, dan kau sepanjang filem tu kau dah boleh expect dah bila hantu nak keluar, sebab kau dah tahu dia punya formula tau. So macam there's no surprises for me. And the second thing is script terlalu drama pukul 7 betul. Aku rasa macam, oi, siapa yang kau betul play? Sebenarnya aku banyak tau macam pasal filem ni, tapi aku lupa. Duk bersembang member sampai aku lupa apa aku cakap dengan diorang. Apa lagi? Oh, kau jangan ingat aku tak takut pula. Aku jenis penakut tau tengok cerita hantu. Tapi bila, dan aku tengok benda ni belah malam, belah apa, tengah malam masa dia keluar kan. So jangan ingat aku tengok sebabkan aku duduk kat ofis ke cerah ke apa. Tak, memang aku buat mood seram gila, tapi still aku boleh adapt. Dia pun dah masuk second act, third act pun tak menyeramkan. Dia sebenarnya filem ni seram je. Kalau kau tengok sekadar kau nak jump scare, okay boleh. Tapi dari segi story, daripada segi dialog, script semua tu, teruk weh. Agak teruk lah filem ni. Kalau nak dibandingkan filem-filem yang diorang pernah hasilkan sebelum ni, yang dihasilkan oleh Syafiq Yusof, memang jauh lah beza. Ini macam standard letak dekat drama. Aku faham filem ini di-convert daripada super telly tiba-tiba jadi filem. Masalahnya kau convert, kau bukan yang kau memang betul-betul buat filem. So bila kau sajikan kepada orang, kau minta RM15, kau minta bayaran RM15 kalau kau nak tengok filem ni, tu dah dikonsiderkan filem. Kalau super telly, kalau free, tak ada masalah. Benda ni macam lagi lantak lah, kau nak buat apa, bentuk drama pukul 7 ke apa kan. Tapi ni filem. So dari segi skrip, daripada segi segala benda, dialog semua tu mestilah kena mencapai standard filem juga. Tapi still nampak macam drama pukul 7. Oh, dan bila aku cakap surprises tu, bukan sahaja hantu yang tidak menyeramkan, tapi dari segi the reveal of the villain. Daripada cerita ni memang directly penunggang agama. Nasib bilahan pakai baju hitam seolah-olah macam dia adalah tunggang agama. Itulah filem ni. Tak ada spoiler. Benda tu memang benda, oh, dia tak ada plot twist, dia tak ada apa. Dia ada plot twist, tapi benda tu tak memainkan peranan pun. Bagi aku macam biasalah plot twist. Kau dah digambarkan bahawa Nasib bilahan punya karakter ni adalah watak yang jahat. So kau dah tak ada surprises lah. Kau dah boleh agak daripada mula kan. So there's no surprises that. Itulah, bukan aku cakap hantu je tak ada surprises, tapi watak villain pun no surprises. Overall aku sebenarnya dia tak adalah teruk. Cuma kalau nak dibandingkan dengan filem-filem yang dia pernah hasilkan sebelum ni, ni paling worst lah bagi aku. Paling worst pun rating tinggi juga kan. So rating aku untuk filem Penunggang Agama ni, aku bagi sebenarnya 3/5 bintang untuk filem Penunggang Agama. Aku tak tahu filem ni akan keluar version 2 ke apa ke, macam Misteri di Layla. Sebab masa aku beli dekat Astrofirst, apa bising meja ni, masa aku beli dekat Astrofirst tu, dia tulis Penunggang Agama 1. So aku macam, ada Penunggang Agama 2 ke benda ni, ada 2 versi ke? So aku tak tahu, lantak kau lah. Kalau ada keluar, aku kongsi dengan member-member ke baru aku beli. Sebab beragak lah kau nak buat untuk Misteri Delilah dekat Power Gam tu. Tak apalah juga kan. Sekarang baru aku faham kenapa orang marah bila dia buat versi 2. Dan orang kena pergi tengok yang versi 2, berbayar 2 kali ganda. So macam benda tu, oh, baru aku faham bila kau nak kena keluarkan duit semata-mata untuk tengok the version 2. Version 1 pun entah ke mana, tapi aku tak tahu lah kalau ada keluar 2 ke 3 ke 4 ni lah, entah kau lah nak buat. Alright, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi menjadi members channel Pure Pixels, bermula daripada sponsors kita iaitu Zul Fadli, The Crazy Crew dan juga Roziman Ishak. Thank you very much guys kerana sudi sponsor channel Pure Pixels. Dan juga daripada 4K Blu-ray members yang terdiri daripada Muhammad Mirza, Abdul Malik Harun, Iqbal Idrus, Syamsul Adino, Resli 321, Muhammad Fatih, Sazwan Wan, Glow, Abang Grey, Muhammad Faiz, K. Sablihan, Asif Hafizi, Wan Hadi, Khairul Azmi, Manota, Syarul Rashid, Roborock Film Production, Saddam Hajiji, Izzuddin Sharif, Muhammad Mustaqim, Aiman Mazlan, NVR STL 304, Aiman Hans Channel, Rehan Iskandar, Muhammad Amirul Naim, Sarah Makri, Lukman Zubli, Najib Nazaruddin, Nur Safiq Sempoy, Azmir Muhammad Nur, Suresh Govinda Sami, The Flying Changas, The AG Shop, Firdaus Azman, Aiman Shahidi, Faiz Shazwan Sharudin, Khan The Entertainer, Ikhwan Adir, Rafi Nurijal, Muhammad Faiz, Muhammad Hazim, Tinuts Official, Umar Abdullah
Aziz, Amir Firdaus, Erwin Batalomi, Muhammad Syafiq, Muhammad Akmal, Sir Wei 1985, Muhammad Firas, Muhammad Afif, Zanizam Samsudin, Mulhim Mulkan, Ajami TV, IMJBTWY, Fahimi Roslan, Nasaruddin Aman, Fikri Khalid, Zul Fadli, Chad Firas, Din Shamsuri, SMEZ Studios, Shark Feet, The Crazy Crew, Si Pelukis Portrait, Hazari Azros, Purkan Zack, Airil, Alif Zahir, Anak Mat Negeri Sembilan, Muhammad Izzat, Dark Sapit, Rapier 81, Dahni The Craft, Faris Akmal, 46 Crew, AMZ, Amirul Syafiq, Cupapi Munyanyo, Daniel Jeffrey, Fikri Zainal Arifin, Not Me No One, Muhammad Hairul Anwar dan juga Fazli Hamdan. Dan juga terima kasih kepada Blu-ray members dan juga DVD members kerana sudi menjadi members channel Pure Pixel. Minggu ini kita ada live session istimewa untuk kesemua ahli member channel Pure Pixel. So nantikan live session tersebut. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.